Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau gambar The Other Greek Gods. Nah, dewanya yaitu Dewa Apollo. Tapi sebelum aku mulai gambar, jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian selalu update tentang video-video aku selanjutnya. Gambar lagi, kuy. Apollo. Apollo adalah dewa dengan berbagai fungsi dan makna setelah Zeus. Dia juga dewa yang paling dihormati dan berpengaruh dari semua dewa-dewi Yunani. Tidak hanya itu, ia juga mampu membuat manusia sadar akan kesalahan mereka sendiri. Apollo juga memimpin hukum agama dan konstitusi kota. Ia juga mampu berkomunikasi dengan manusia melalui para nabi dan nubuat pengetahuannya tentang masa depan, termasuk kehendak ayahnya, Zeus. Karena Apollo merupakan dewa yang sangat dihormati, para dewa pun takut kepadanya, dan tidak ada yang mampu menghalangi kehadirannya. Apollo memiliki beberapa sisi dalam dirinya. Sisi yang pertama menyangkut kematian, teror, dan kekaguman yang dilambangkan dengan busur. Sementara sisi yang lembut dan menyatakan kegembiraan dilambangkan dengan kecapi sebagai bentuk persekutuan dengan Olympus atau rumah para dewa melalui musik, puisi, dan tarian. Uniknya, dia juga merupakan dewa dari tanaman dan ternak, terutama sebagai benteng ilahi ketika melawan binatang buas dan penyakit, sehingga ia pun juga dijuluki Alexikakos atau Averter of Evil. Nama depannya yaitu Phoebus, yang berarti terang atau murni, karena Apollo juga terhubung dengan matahari, sehingga dia pun juga memiliki julukan lain, yaitu Dewa Matahari atau God of Sun. Apollo ternyata juga memiliki saudari kembar, yaitu Dewi Artemis. Mereka lahir di Pulau Delos. Orang tua mereka adalah Zeus dan Leto. Dari sana, Apollo pergi ke Phaeton, di mana dia membunuh Phaeton, sang naga yang menjaga daerah itu. Dia pun mendirikan Oracle-nya dengan mengambil lumba-lumba, melompat ke atas kapal Kraton, dan memaksa para pelayan untuk melayaninya. Setelah lumba-lumba atau Delphis dan kultus Kraton dari Apollo Delphinus datang ke sana, Phaeton pun berubah nama menjadi Delphi, yang sebelumnya didirikan oleh Gaia atau Mother of Earth.
Thank you.